Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali ke channel aku, Cikgu Jack. Jadi hari ni sebenarnya aku nak minta bantuan daripada korang sebenarnya. Sekarang aku dalam dilema. Dilema di mana aku nak sebenarnya aku dah berniat untuk bertukar sistem dalam kamera. Sama sekarang ni aku gunakan DSLR 5D Mark II. Sekarang ni aku nak bertukar sistem ke mirrorless pula. Jadi banyak brand-brand mirrorless yang aku dah try, cuba tengok dia punya footage, cinematic semua. Ada dua brand ni saja. Di mana brand yang pertama of course Canon. Okey, yang kedua adalah Sony. Kenapa aku pilih dua ni? Ada sebab dia, sebab-sebab tertentu. Itu depend on research kita sendirilah. Semua kamera semua okey, cuma dia terpulang kepada diri kita, kita nak shoot macam mana. Okey, untuk Canon, kenapa aku rasa aku stick kepada Canon? Kalau aku beli mirrorless pun aku akan beli EOS R mirrorless. Kenapa aku pilih? Sebab aku ada lens Canon. Jadi kalau aku beli nanti lens tak perlu banyak lah aku beli. Jadi bajet dekat situ dah boleh dikurangkan. Manakala Sony aku suka dia punya cinematic video yang dia ambil, dan kemudian lens dia, kemudian dia punya autofocus, yang itu yang aku tahulah. Dan dia, kalau aku ambil pun bajet-bajet aku dalam kalau boleh aku nak angkat Sony Alpha 7 Mark III, tapi aku kena beli kit lens lah. Dan mungkin untuk aku shoot portrait ke apa, aku kena beli prime pula. Dan sekarang ni aku ada prime untuk Canon saja. Jadi ada dua yang aku nak pilih. Sebab aku ni menggunakan 5D Mark II, aku ni aku beli second hand daripada gadget Jepun. Jadi dah agak lama, tak silap aku 4 tahun aku gunakan. Jadi tiba masanya aku nak berubah ke satu sistem yang baru, di mana dia lebih ringan dan dia punya build lebih kecil berbanding dengan DSLR, di mana aku boleh bawa pergi travel dengan mudah lah. Dan aku pula mesti menekankan berkaitan dengan bajet aku lah. Kalau aku beli Sony, aku kena keluarkan lebih lagi untuk beli lens Sony. Kalau aku beli Canon, lens yang lama aku boleh gunakan. Jadi apa pandangan akan? So aku harap boleh membantu serba sedikit lah. Kalau boleh komen, jangan suruh aku beli Panasonic pula, Lumix lah, apa Leica lah pula. Aku ada dua je, Canon EOS R ataupun Sony Alpha 7 Mark III. Okey, itu saja yang aku minta. Okey. Jadi sekian itu saja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lupa subscribe.